tanya terkait nama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar yang disebut menjadi bakal cawapresnya, sambil bergurau Ganjar mengatakan pasangannya adalah istrinya Siti Atiqoh. Ya, sudah berkali-kali pasangan saya sudah pasti dan banyak orang sudah tahu sebenarnya, bukan rahasia umum, pasangan saya namanya Siti Atiqoh. Dito Mohon, Ganjar mendapat sambutan warga dan tokoh gereja. Ganjar menyempatkan diri bersilaturahmi saat warga Kristiani tengah merayakan ibadah peringatan kenaikan Isa Al-Masih di Auditorium Bukit Inspirasi Tomohon. Dalam safarinya, Ganjar didampingi juga Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, dan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe. Dalam safari politiknya di Manado, Sulawesi Utara, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo juga mendatangi kantor DPW P3 Sulawesi Utara. Ganjar mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkannya untuk mampir ke kantor DPW P3 saat konsolidasi ke daerah. Sebelumnya, P3 telah deklarasi mendukung Ganjar sebagai Bacapres 2024. Dan pesan Bu Mega itu begini, ya. Kalau kamu ingin membuat konsolidasi partai, jangan lupa pada DPW-nya. Tapi yang lebih hebat, Pak Said. Pak Said, yang lebih hebat, Pak. Kita belum konsolidasi PD Perjuangan. Ini malah lebih dulu di DPW-nya. Ini penghormatannya, Pak Said.